Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Jumat Masjid Manarul Ilmi rahimani wa Kembali kita mengkaji kitab Al-Adabul Al Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hari ini kita akan membaca hadis nomor 497 yang ada di halaman 496 dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah. Sinten? Aisyah. Nama lengkapnya Aisyah bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda idza mu'min ketika seorang mukmin sakit akhlasahu kama yukhalisul kiru khabathal hadith ketika seorang mukmin sakit maka Allah akan membersihkan dosa-dosanya seperti api membersihkan kotoran besi. Saya ulangi ya. Ketika seorang mukmin napa sakit, maka Allah akan membersihkan dosa-dosanya seperti napa api membersihkan kotoran besi. Besi sih bisa kotor apa enggak? Apa kotorannya? Karat. Kenapa? Karat. Salah satu cara untuk membersihkan karat yang ada di dalam besi adalah dengan cara diapakan? Dibakar. Saya tanya. Berarti di dalam hadis ini sakit itu seperti apa? Seperti api apa seperti besi? Saya ulangi, sepadan ngantuk apa ya? Seorang mukmin yang sakit dosa-dosanya akan dibersihkan seperti api membersihkan kotoran besi. Berarti sakit seperti Api dosa seperti kotoran besi, api panas enggak? Panas, sakit panas enggak? Panas, sakit enak enggak? Enggak, api enak enggak? Enggak terus enaknya kapan? Enaknya sesudahnya. Ketika besi itu dibakar, panas. Tapi sesudahnya, besinya jadi apa? Bersih. Orang ketika sakit, enak enggak? Enggak. Enaknya kapan? Setelah sakit, dia akan bersih dosa-dosa. Maka, jangan kebanyakan ngeluh. Jangan apa? Kebanyakan ngeluh. Kenapa Ustaz? Karena ngeluh tidak membuat penyakit menjadi sembuh. Aduh, lara banget. Aduh, lara banget. Apa terus hilang? Kan enggak. Mendingan apa? Istighfar. Berdoa. Allahumma Rabbana. Kenapa? mudhhib al-ba'as isfi anta syafi la syifaa'a illa syifaa'u shifa la yughadiru saqama atau baca ruqyah al-fatihah mana yang pusing mana yang sakit letakkan tangannya baca Al-Qur'an kalau seperti itu maka dia akan mendapatkan pahala membaca Al-Quran, pahala berdoa, pahala sabar, plus dosa-dosanya akan digugurkan sama Allah. Enak, enak! Makanya, dari hadis ini, sebagian ulama menyimpulkan, semakin berat sakitnya maka akan semakin banyak pahalanya dan semakin banyak dosa yang digugurkan semakin apa sakit semakin berat sakitnya semakin banyak pahalanya dan semakin banyak dosa yang digugurkan sama Allah Berarti kita minta apa, minta sakit atau minta sehat? Bukuh ini gede, minta sehat apa sakit? Sehat, kenapa? Karena itu yang diajarkan sama Rasulullah SAW, setiap pagi sore kita baca apa? Allahumma, inni asalukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah kita juga baca allahumma afini fi badani allahumma afini fi sam'i allahumma afini fi basari la ilaha illa anta Al-afwa wal-afiyah. Minta maaf dan minta afiat. Afiat siapa? Afiat sehat wal afiat. Artinya apa yang jalan afiat? Afiat ya selamat. Selamat anggota tubuhnya dari sakit, dari ujian-ujian berat. Itu yang kita minta. Kok kita sudah minta kesehatan, ternyata sama Allah diuji sakit berarti kok sepi? Berarti sabar. Minta sehat dikasih sehat berarti syukur. Makanya modal kita syukur dan sabar. Ketika sehat kita bersyukur dapat pahala. Ketika kita sakit bersabar dapat pahala. Mau sakit mau sehat dapat pahala. Enak apa orang? Enak. Jadi orang beriman itu enak. Baik.